Assalamualaikum Indonesia, Assalamualaikum Raja Ampat. Ketemu lagi dengan saya Mama Tua Ica di Raja Ampat. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Insya Allah kabarnya selalu sehat walafiat dan semua dalam kondisi yang baik. Oke bunda-bunda, di depan Mama Tua kali ini kita mau bikin ayam ukup. Oke bunda-bunda sekalian, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat ayam ukup ala Mama Tua Ica adalah yang pertama ayam. Ini Mama Tua pakai ayam 2 ekor, ayam biasa. Kemudian ada bumbu-bumbunya tuh seperti ini, bawang merah, bawang putih, kunyit. Masing-masing 10-10 siung. Kuningnya 3 ruas ya, yang sudah kita ulek semua. Kemudian ada bumbu-bumbunya. Di sini ada penyedap rasa ayam, sapi, ada lada, ada sedikit MSG. Kemudian ada ketumbar, ada daun serai, ada jahe dan lengkuas yang sudah dikeprak, kemudian ada daun jeruk dan daun salam. Yuk, mau tahu caranya? Yuk kita buat. Kita tidak menggunakan minyak, kalau ala Mama Tua diukup tuh nggak perlu menggunakan minyak, karena nanti minyak ayamnya nanti akan keluar. Oke, kita masukkan semua dulu. Seperti ini. Lalu kita masukkan bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bahan dasar untuk Mama Tua biasa buat ayam geprek, kemudian ayam goreng. Widih. Ya, ini ada jahe, lengkuasnya. Semua daun-daun kita taruh. Kita butuh sedikit air. Ya, kita taruh semua ini sudah kita takar. Airnya sedikit saja karena ayam itu nanti dia berair juga. Kita campur dulu. Baru nanti kita taruh sedikit air. Lalu kita tutup hingga ayam ukupnya ini masak dengan sempurna. Kita mulai taruh sedikit air panas di kira-kira saja. Setelah itu kita tutup. Kita kira-kira. Lalu kita tutup. Kita biarkan mendidih sampai dia kesat airnya. Tapi kita rasa jangan terlalu asin juga. Karena ayam itu kalau terlalu asin malah jadinya tidak enak. Jadi ayam itu tidak perlu terlalu asin, bahkan tidak tawar-tawar sedikit lah. Jadi kita bisa mengolahnya dengan, karena di dalam sambalnya, ayam gepreknya, di dalam sambal penyetnya itu pasti ada garam juga. Oke bunda, kita tunggu. Oke? Setelah hampir 30 menit lebih, mau 1 jam, tara! Ini adalah hasilnya. Oke. Nah, ini adalah ayam ungkep ala Mama Tua Ica di Raja Ampat. Hasilnya seperti ini. Dan ini kita siap taruh di baskom atau di tempat mana saja untuk kita taruh di kulkas. Dan dari yang ungkep ini kita bisa bikin ayam goreng untuk bekal anak-anak ke sekolah. Biasanya Mama Tua bikin ayam ungkep begini 2-3 ekor ayam. Kita ukup seperti begini untuk pagi-pagi anak-anak tuh bikin ayam goreng untuk mereka bawa ke sekolah ya. Seperti itu. Mereka bawa bekal pakai bawang goreng, apa? Ayam goreng. Ini mereka goreng sendiri. Yang jelas sudah seperti ini. Oke, bunda-bunda sekalian. Bunda-bunda sekalian, ini bahan dasar untuk kita buat ayam geprek, ayam penyet, ayam goreng, dan lain sebagainya dari bahan dasar ayam yang sudah diukup.
diungkep ya. Oke, benar-benar sekalian, terima kasih sudah menonton. Jangan pernah lupa untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe jika dirasa resep-resep ala mama tua ini bermanfaat dan berguna. Oke, benar-benar, assalamualaikum Indonesia, assalamualaikum Raja Ampat, salam sejahtera buat seluruh sahabat-sahabatku, dan bye.